Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Naam ya ibadallah. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya Sumatera Barat, ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan kepada kita yang tanpa batas, unlimited. Mulai dari kita bangun dari tidur kita, sampai kita meluruskan badan kita di tempat tidur kita, maka semuanya bahkan dalam keadaan tidur pun Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Namun banyak dari Bani Adam yang tidak mensyukurinya dan bahkan masuk kepada kufur nikmah. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Yang maknanya bahwa sungguhnya Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luas, unlimited. Namun jika kita menghitung dari nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk mensyukurinya. Maka oleh sebab itu disifatkan oleh Allah Jalla wa'ala, innal insana lazalumun kaffar. Maka kebanyakan dari manusia, mereka orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah. Maka dari kenikmatan yang paling puncak prima setelah hidayah dari Allah adalah Allah memberikan dari organ-organ tubuh, yang mana organ-organ tubuh itu menjadi kita baik. Di mana Allah selalu mengingatkan di Al-Qur'an, alam naj'allahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Maka tidaklah kalian mengingat, naj'allahu 'ainain, kami menjadikan bagi manusia itu dua mata, walisanan wa syafatain, dan lisan, lidah yang tak bertulang, dan juga dua mulut untuk mengunci dan menutup lisan ini. Maka Allah menyebutkan tiga kenikmatan, kenikmatan memandang dengan mata, kenikmatan berbicara dengan lisan, dan kenikmatan mulut yang kadang butuh untuk menutup lisan. Maka telah ditafsirkan oleh as-salaf
Berkata Qatadah ibn Di'amah dari ayat ini, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain ni'am minallah mutadhahira kaima yashkuru kaima yashkuru. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini tentang kenikmatan-kenikmatan yang mutadhahirah, kenikmatan-kenikmatan yang besar dari anggota badan kita, agar seluruh manusia selalu mensyukuri kenikmatan tersebut. Maka atsar yang datang dari salaf ini, dari Qatadah, dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibn Mu'adz Al-Aqdi, dan dia rawi yang saduq hasanul hadis, seperti disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Dan selain dari itu, dari Yazid ibn Zuraih wa huwa imam, dari Sa'id ibn Abi Arubah, maka dia imam juga. Bahkan min asbatin nas, dari Qatadah meriwayatkan dari gurunya Qatadah, maka seluruh rijalnya thiqat kecuali Bishr ibn Mu'adz, maka sanad ini sanad yang hasan. Maka dari ayat Allah yang kita dengarkan tadi, dan juga tafsir dari salaf, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-lisan, nikmat dari lidah yang tidak bertulang ini. Maka lidah ini barakallahu fikum, al-lisan silahum zuhaddain. Bahwa ketahuilah, lisan ataupun the tongue ataupun lidah, maka dia adalah silahun zuhaddain, maka dia adalah bagaikan pedang yang mempunyai dua sisi ketajaman. Bagaikan pedang yang mempunyai dua sisi ketajaman, yang mana jika dia pandai menggunakan pedang tersebut kepada sisi kebaikan, maka akan bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang dia lalai dan dia ceroboh dari menggunakan pedang kepada sisi yang lain, maka ketajaman dari sisi yang lain ini akan membuat keburukan baginya, mafsadah yang besar di dunia dan di hari akhirat. Maka pepatah Arab mengatakan, qalal Arab, lisanuk hisanuk in suntalahu, maka lisan kamu adalah tungganganmu ataupun kuda perangmu. In suntalahu sonak, wa in khuntalahu khonak. Maka jika kamu memeliharanya dengan baik, maka dia akan menolongmu di dalam peperangan. Namun jika kamu mengkhianatinya dan ceroboh atasnya, maka dia akan mencelakakan kamu di waktu peperangan. Maka dari mathal al-Arab yang kami terjemahkan tadi menjadi pendalilan bahwa al-lisan silahun duhaddain, bahwa lisan itu bagaikan pedang yang terhunus, yang mempunyai sisi kebaikan dan mempunyai sisi keburukan. Maka bagaikan seorang panglima perang yang mempunyai kuda kavaleri perang, yang mana jika dia mengajarinya dengan baik dan memeliharanya dengan baik, maka akan menjadi senjata yang ampuh untuk menerjang di dalam perang jihad. Namun jika dia melalaikannya dan bahkan tidak peduli atasnya, maka bisa jadi di waktu yang dibutuhkan dia akan mengkhianatinya. Maka tentang permasalahan lisan ini pun telah datang pepatah Indonesia yang masyhur,
Mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Yang maknanya, maka mulutmu yang merupakan harimaumu, dan harimau adalah predator yang sangat kuat. Sumatran tiger contohnya. Macan Sumatera, harimau Sumatera yang sangat kuat dan pandai dan cerdas, maka like killing machine, seperti mesin pembunuh predator ini. Maka mulutmu, harimaumu, jika kamu tidak menjaga mulutmu yang merupakan bagaikan harimaumu, maka mulut ini bagaikan harimau yang lepas, yang tidak bisa kamu jaga, bagaikan the killing machine, bagaikan mesin pembunuh yang akan membunuh manusia di sekitarnya jika seseorang tidak bisa menjaga lisannya. Maka lisan ini bagaikan mesin pembunuh, bagaikan harimau, mencela fulan, menghina fulan, menyebabkan manusia dalam keadaan merugi, dalam keadaan buruk nama baiknya, dalam keadaan terhina, dan bahkan bisa jadi stres dan bisa jadi mati dari sebab hasutan, dari sebab lisan yang tidak bisa dijaga. Maka begitupun di dalam pepatah English, a careless tongue more dangerous than a sword. Maka orang yang tidak pandai menjaga lisannya bisa jadi lebih berbahaya dari sebilah pedang. Maknanya sama. Seseorang yang tidak mampu menjaga lisannya, maka lisannya itu bagaikan pedang yang terhunus, akan memotong dan akan membantai banyak dari manusia dengan lisannya. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, di mana Allah memberikan lisan. Dan tadi kami ingatkan bahwa lisan itu bagaikan kuda-kuda perang. Jika kita memeliharanya, kita akan jaya di medan pertempuran. Dan jika kita melalaikannya, kita akan jatuh tersungkur dalam keadaan kekalahan. Dan mulutmu adalah harimaumu. Jika kita tidak bisa menjaga dari lisan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Dan bahkan disebutkan tadi, a careless tongue more dangerous than a sword. Bahwa kelalaian kita menjaga lisan kita bagaikan pedang yang terhunus tanpa kontrol, akan membabat siapa saja yang ada di depan kita. Maka oleh sebab itu wajib bagi kita, ya ibadallah, untuk bersyukur atas nikmat Allah dari lisan, karena lisan ini silahu dzu haddain, karena lisan ini adalah senjata bagaikan pedang yang mempunyai dua sisi, sisi kebaikan dan sisi keburukan. Maka oleh sebab itu banyak di dalam adillah, orang-orang akan jaya raya di dunia dan di hari akhirah dikarenakan mempunyai lisan yang mana sisi baiknya yang tajam dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Maka kita akan menyebutkan dari keutamaan mereka yang pandai menjaga lisannya. Dari kenikmatan Allah yang Allah berikan, dia pandai menjaga sisi baik dari ketajaman lisannya itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirat. Maka keutamaan yang pertama bagi mereka yang mempunyai lisan, yang Allah berikan lisan, kemudian mampu untuk menjaganya, maka yang pertama, lisannya itu menjadi lambang supremation, menjadi lambang supremasi atas ketinggian iman dan Islamnya. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah sebagai pendalilannya, la yu'minu ahadukum, maka tidak beriman seseorang. Di riwayat yang lain,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka tidaklah seorang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Agar dia itu mengatakan kebaikan atau dia diam. Maka pilihannya, imam mengatakan kebaikan, menjaga lisannya, mengontrol di saat keluar dengan sisi pedang yang tajamnya, yang baik, sisi yang baik, atau dia diam tanpa berkata. Maka di sini menjadi pepatah juga yang bahasa Arabnya as-sumt dhahabi. Diam itu adalah emas. Ataupun in English, the silence is gold. Bahwa diam itu akan menjadi emas di saat kita menjaga mulut kita tidak berbicara. Kapan? Di saat kita tidak berbicara untuk tidak masuk kepada afatil lisan, untuk masuk kepada penyakit-penyakit lisan dari dusta, dari ghibah, dari an-namimah, dan yang lainnya. Maka di saat kita diam, the silent is gold. Diam itu adalah emas. As-sumt dhahabi. Diam itu adalah dhahab, emas. Di saat kita menjaga lisan kita. Dan bahkan dijadikan, kalau tadi penafian keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kecuali dia mengontrol dari lisannya ataupun diam, maka bahkan dijadikan lambang supremasi bagi seseorang yang paling kuat Islam dan imannya. Seperti di hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi." Al-muslimu, seorang muslim, maka al-muslimu di sini ada takdir. Al-muslim yang bagaimana? Takdirnya al-muslimu khairun. Maka al-muslimu adalah mubtada dan khobarnya mahdhuf takdiruhu khairun. Sebaik-baiknya muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Merekalah orang-orang yang muslim yang kuat keislamannya dan tinggi keimanannya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Di saat seorang muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan selamat dari kejahatan kedzaliman tangannya. Kita katakan tadi ada khabar yang mahdhuf. Maka dari mana ini? Jangan mentang-mentang sedikit mempunyai ilmu nahwi kemudian mentakdirkan kita katakan tidak. Ini sesuai dengan hadis yang lain. Maka telah datang lafaz yang lebih jelas diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat ditanya, "Ya Rasulullah, ayu muslimin afdalu?" Wahai Rasulullah, muslim yang bagaimana? Yang mana dia itu lebih baik, lebih afdal? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-muslimu afdal man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi." Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang paling baik dari muslim yang lainnya, dari keimanannya dan keislamannya, seorang muslim yang menjaga mulutnya untuk tidak menyakiti kaum muslimin yang lain, dan kaum muslimin yang menjaga tangannya untuk tidak mendzalimi kaum muslimin yang lain, maka inilah orang-orang yang pandai menjaga lisan. Maka keutamaannya, di saat dia berbicara, dia berpikir, menyakiti orang ataupun tidak, falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia mengucapkan kebaikan atau dia diam, the silent is gold.
maka pada saat itu diamnya adalah emas. Maka ini keutamaan yang pertama. Lambang supremasi kebaikan seorang muslim di saat dia menjaga lisannya. Maka ini keutamaan yang pertama. Bagi mereka orang-orang yang menggunakan al-lisan silahu dhu haddain, bahwa lisan itu bagaikan pedang yang mempunyai dua sisi. Menggunakan sisi ketajaman dengan baik, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin. Di saat menjaga lisannya untuk tidak mendzalimi kaum muslimin. Dan yang kedua, bahkan jika dia menggunakan lisannya dengan sisi ketajaman yang baik, maka justru segala ucapannya dia akan menjadi sebaik-baiknya ucapan, afdalul aqwal alal itlaq. Maka akan menjadi sebaik-baiknya ucapan yang ada di muka bumi ini secara mutlak. Siapa? Mereka orang-orang yang berbicara, mengeluarkan lisannya, namun diarahkan kepada kebaikan. Apa itu kebaikan di sini? Dia menjadi seorang da'i ilallah. Di mana ucapan dia keluar dari Al-Quran, di mana ucapan dia keluar dari hadis-hadis nabinya, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan sanad-sanad yang sahih. Maka orang ini jelas akan menjadi orang yang ucapannya paling baik di muka bumi di saat dia mengarahkan pedang ketajamannya itu menjadi da'i ilallah, untuk mengucapkan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Maka akhirnya orang ini menjadi orang yang mempunyai ucapan-ucapan paling baik di muka bumi secara mutlak. Maka dalilnya di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Yang maknanya, وَمَنْ, wau di sini wau isti'nafiyah i'rabnya, dan man ismun istifham. Namun ismun istifham bimakna ingkari, bimakna laisat, bimakna penafian. Wa man ahsanu qaulan, maknanya menafikan bukan menanyakan. Maknanya wa man ahsanu qaulan, tidak ada dari ucapan-ucapan, maka qaulan mansub dikarenakan tamyiz, tidak ada di muka bumi ini dari ucapan-ucapan yang paling baik, mimman da'a ilallah wa amila shaliha, kecuali mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, dan tidak hanya sekedar NATO, no action talking only, hanya berbicara mengajak manusia kepada kebaikan tetapi lupa atas dirinya, tidak. Wa amila shaliha, dan juga dia melaksanakan kebaikan yang dia ajarkan tersebut. Maka ini keutamaan yang kedua bagi mereka yang menjaga lisan ini. Adapun yang ketiga, min asbabir rif'ah wa tamkin fil ardh, maka orang-orang yang menjaga lisannya, yang mana lisan itu bagaikan dua pedang yang terhurus, maka dia menggunakan sisi baik dari pedang yang terhunus itu, menyebabkan dia menjadi jaya raya, kaya raya dia hidup di muka bumi ini. Karena apa? Karena ucapan-ucapan yang keluar, yang dia kontrol, hanya menggunakan sisi baik saja. Mengucapkan ucapan Allah, mengucapkan ucapan Rasulullah dengan sanad-sanad yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia sebelum di hari akhirah. Maka pendalilannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min 'abdin yatakallamu bi kalimah
wala yalqa bihi balan min ridwanillah illa yarfa'uhu Allahu biha darajat illa yarfa'uhu Allahu biha darajat. Yang maknanya, tidaklah seorang yang mana dia mengucapkan suatu ucapan yang dia menganggap itu perbuatan yang biasa, seperti seorang dai lillah yang kesehariannya dia menjadi imam, mengucapkan dari lisannya ayat-ayat Allah, suatu perkara yang biasa. Kemudian dia mengajari manusia setiap ba'da salawat, itu perkara yang biasa bagi dirinya, dan itu adalah hijab pekerjaannya siang dan malam hanya untuk itu. Maka la yubki bihi balan, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah dan dia tidak menyadarinya, suatu perkara yang biasa. Maka melaksanakan muhadharat, melaksanakan pelajaran-pelajaran di masjidnya, suatu perkara yang biasa. Dan menasehati saudara-saudaranya di dalam nasihat-nasihat selain dari pelajaran, perkara yang biasa. Dan menasehati anak dan istrinya menggunakan ucapan Allah dan Rasulnya, perkara yang biasa. Yang ini, ucapan ini diridhoi oleh Allah. Apa kata Nabi kita? Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Maka dia tanpa menyadari apa yang keluar dari mulutnya dari kebaikan-kebaikan itu, kecuali Allah meninggikan derajatnya di dunia dan juga kelak di hari akhirah. Maka di dunia dan di hari akhirah orang ini akan dinaikkan derajatnya. Maka inilah dari keutamaan mereka, orang-orang yang menjaga lisan-lisan mereka. Dan yang terakhir, puncak prima, masih banyak yang lainnya namun kita ringkas, adalah penyebab dia masuk kepada surga. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi udkhilhul jannah. Barang siapa yang menjamin kepadaku, kata Nabi, barang siapa yang menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang di antara dua cambang, cambang kumis dengan cambang jenggot. Apa itu? Al-lisan, mulut dengan lisannya. Barang siapa yang bisa menjamin, kata Nabi, untuk menjaga lisannya antara dua cambang, maka aku menjamin baginya untuk masuk kepada surga. Maka inilah dari beberapa keutamaan bagi mereka, orang-orang yang mensyukuri lisan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Maka Allah mengulang-ulangnya agar manusia bersyukur kepada lisan, yang mana dia itu adalah silahun duhaddain, dia adalah bagaikan pedang yang mempunyai dua sisi ketajaman. Jika dipergunakan kepada sisi ketajaman yang baik, maka akan mempunyai kebaikan-kebaikan di dunia dan di hari akhirah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastagfiruh innallaha